Perjalanan cinta Kaisang dan Erina Gudono, tebar kode bakal segera menikah. Kabar Erina Gudono dan Kaisang Pangarep sedang menjalin hubungan semakin ramai dibicarakan. Perjalanan cinta Kaisang dan Erina Gudono menjadi perbincangan publik sejak keduanya tertangkap kamera menonton laga pembukaan Piala Presiden di Stadion Manahan Solo bersama-sama. Erina Gudono juga sering mendapatkan pertanyaan dari netizen, misalnya seperti kapan hubungan anak diresmikan. Erina selalu menjawabnya dengan nada bercanda. Berikut kebersamaan atau perjalanan cinta Kaisang Pangarep dan Erina Gudono dalam list di bawah ini. Digosipkan pacaran. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono mulai digosipkan pacaran sejak sama-sama sering mengunggah stories berada di lokasi yang sama. Kabar pacaran semakin santer ketika Kaisang dan Erina Gudono tertangkap kamera menghadiri Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 11 Juni 2022 lalu. Video keduanya tampak bersama setelah nonton pertandingan Persis Solo beredar di sosial media. Go Public. Masa-masa Go Public hubungan Kaisang dan Erina dimulai pada Juli lalu. Erina tampak menggandeng tangan Kaisang mesra ketika menghadiri acara pernikahan. Ia juga tampak akrab dengan Kahiyang Ayu, kakak dari Kaisang Pangarep di hari ulang tahun Sedah Mirah di Medan. Tampil bersama di perayaan HUT RI ke-77. Hubungan mesra di antara Kaisang dan Erina Gudono tampak jelas saat di perayaan HUT RI ke-77. Keduanya tampil bersama dan duduk berdampingan, mengenakan pakaian adat khas Minang. Kaisang Pangarep mengenakan busana beskap Minang, lengkap dengan payet berwarna emas di leher dan pergelangan tangannya. Ia juga tampak melengkapi penampilannya dengan saluak dan juga kacamata. Sementara Erina Gudono mengenakan baju kurung dan songket, lengkap dengan hiasan emas, tampak cantik tersemat di kepalanya. Kaisang kasih kode akan menikahi Erina Gudono. Putra bungsu Presiden Jokowi ini tampak aktif memposting kebersamaannya dengan Erina Gudono di sosial medianya. Hal itu mendapatkan respons dari netizen, sampai ada kode selangkah lebih dekat. Warganet pun pernah ada yang iseng bertanya, gimana cerita awal mula pertemuannya? Perempuan bernama lengkap Erina Sofia Gudono menjawab pertanyaan warganet tersebut melalui postingannya dengan jawaban singkat. Kebetulan kita satu ekosistem, katanya. Hubungan keduanya pun didoakan agar segera menikah. Demikianlah perjalanan cinta Kaisang dan Erina Gudono.